Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Mafi Jatuh Laili. Nah pemirsa, ini Mbak Laili sama Cik Runa lagi di pondoknya Kakak Muto. Nah ini lagi acara setelah akhir usana pondoknya Kakak. Nah ini Cik Runa lagi bermain sama Kejaka, yaitu putra pengasuh pondok usia dini Kediri pemirsa. Nah ini lagi acara, tapi Mbak Laili lagi asik-asik jelenian ya pemirsa ya, soalnya ya anak-anak. Ini Mbak Laili lagi makan apa di rumah itu, lagi makan terang bulan. Nah di rumah lagi pengen kejahatan ini juga boleh. Aja talanan kok iso. Monggo. Masak-masakan. Ah itu udah cecer. Oke. Masak-masakan. Ah itu udah cecer. Oke. Apa? Apa apa? Nulis. Nulis apa? Setang. Seorang sepurane takon di Kakak. Ya Allah. Ah, Kakak muser ae. Muser-muser jelekane es boba. Es boba 2 Mbak Adik. Dua. Iya ya. Panggung putri. Eh siap kabeh bisa. Kak aja mayu to, Kak. Wei. Unyi lo, ye. Mbak bilang unyi. Wes ngene iki turune cah pondok pemirsa lho, pamane cah cilik-cilik padha gring tangan. Ini asine kasur ya padha duwe kabeh tapi ra ana sing digawe lho. Nanto mara langsung turu ngletak tanpa bantalan tanpa apa-apa. Kamu tak malah sirai diberi kasur, kasur gak digelar ya iki ya. Dimas itu lebih kecil. Cek Luna dolanan. Di pas waktu acara akhir usanah malah cacah pada turu pegelen dolanan.